Halo guys, berjumpa lagi dengan Satwa Santuy Official Merauke. Hari ini kita akan herping di daerah Cras, Papua Merauke. Selain itu, kita juga mau rilis salah satu ular yang kita waktu itu dapat, yaitu Simalia ametisna. Dan mungkin kita akan nangkap dia dulu. Kita cek karakternya. Boom. Takut kena strike. Kita rilis dia di jalur Trans Papua Merauke. Tempatnya masih bagus. Sekarang kita herping. Dia. Barbar sekali. Wits, hati-hati kena strike walaupun tidak berbisa tapi giginya sakit. Wits. Kamannya sangat sakit. Ya, hai. Hai, masuk. Wow, dia tidak mau lepas. Kalau sudah di tangan kameramen, lepas ekor dulu. Intinya kita lepas ekornya biar dia nggak bisa ngelirit. Masih kecil tapi sudah barbar sejak dini. Oke, karena karung kita juga terlalu pendek. Masukkan. Setidaknya kalau tidak bisa sendiri harus orang dua guys, karena dia adalah tipe ular pelilit, jadi setengah mati juga kalau sendiri. Ini kepalanya tetap kita tahan biar aman. Dah. Oke. Jangan lupa diikat biar nggak lepas. Oke, gas. Oke. Oke guys, ularnya sudah masuk di dalam. Kita sekarang OTW perjalanan. Kita gas, kita rilis dia sekalian kita herping malamnya. Thank you.
sas. Besar bos. Berapa meteran? 2 meteran ini. Patola. Jalan Trans Papua, cuy. Ini bukan yang kita punya ya. Kita punya enggak sebesar ini. Kita punya nanti kita rilis. Ini alam punya nih. Ini biasanya jadi korban-korban tabrak lari. Di pinggir jalan dia. Warnanya hampir sama macam kita punya. Tapi dia lebih besar. Amelia Ametisna Patola Merauke. Mungkin kita lepas dulu ke alam yuk. Kita yang penting kita sudah beli ketemu. Kita lepas ke alam lagi. Sana ke sana, ke sana. Yuk, mari kita jalan lagi. Di sudut jalan. Kalau yang kita punya masih ada, kita belum lirik, masih cari tempat yang lebih besar. Cari tempat yang lebih aman bentuk ini. Masih ada kita punya. Belum kita rilis tadi itu yang alam punya. Kita carikan dia tempat. Ayo, mari kita lanjut jalan. Selesai lepas ular. Gimana mas? Kita sudah lepas ini tadi. Ternyata videonya gak kebaca. Kampret. Tidak apa-apa, yang penting ularnya sudah lepas. Kita lanjut aja perjalanan. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi. Sekarang kurang lebih sudah sekitar jam 11-an. Sebenarnya sini saya ada rasa senang, ada rasa emosi juga. Karena masalahnya konten yang seharusnya tentang perilisan, dan pas saat rilis ternyata malah hewannya gak pergi dan videonya gak jadi, dia rusak. Tapi ada senangnya, senangnya kita sudah ketemu jenisnya sama. Jenis apa, ametisna atau apa, patola, sama tapi dia lebih besar. Nanti paling mudah-mudahan pas kita pulang kita masih bisa bertemu lagi dengan hewan-hewan lainnya. Sebelumnya kita istirahat dulu, kasih dingin motor, kita nyantui dulu. Mungkin nanti kita jalan lagi, kita istirahat dulu. Oke guys, tunggu perjalanan lagi, nanti lagi. Herping itu gak gampang tuh. Kita harus sabar. Resikonya herping, bikin konten herping. Dapat, kita
Oke guys, kita sudah sampai di rumah. Kita mau istirahat, kita capek. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah ikutin kita satu malam. Intinya tetap stay di channel kami, Satwa Santuy Official Merauke. Jangan pernah kecewa dengan video-video kami, karena namanya juga real helping, jadi seperti ini. Ya satu, malah bahkan biasanya gak dapat sama sekali. Sudah, gitu aja. Bye-bye.